kita tidak akan merasakan manisnya jadi orang Islam. Nih, kita yang udah Islam dari lahir, kita tidak akan merasakan manisnya Islam ini sampai kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Kalau dikasih pilihan, bapak-bapak kasih pilihan, bisa melihat Nabi, tapi istrinya mati, keluarganya mati, rumahnya habis. Tapi bisa melihat Nabi. Milih mana kira-kira? Kita kalau gak cinta sama Nabi, ya dosa. Enggak lah, jangan tanya kayak gitu lah, Ustaz. Wallahi syama. Kata Nabi SAW, inna min asyaddin nas hubban. Termasuk orang yang paling cinta kepadaku, waddu law ra'awni bimalihi wa ahli. Yang dia ingin melihatku, walaupun yang jadi korban anak dan istrinya. Artinya ada pilihan nih, melihat Nabi SAW, atau melihat istri dan anak-anak. Ibu-ibu, kalau ada pilihan antara rumah, anak, dan suami. Kalau sudah benci sama suaminya, wajar Ustaz, gak apa-apa Ustaz. Nah, mas suami udah, aduh, udah bosen. Mungkin dia kayak, tapi kalau dia cinta, dia tidak ada. Tapi itu, kecintaan yang seperti itu. La yu'minu ahadukum, kata Nabi SAW. Tidak beriman seorang di antara kalian. Hatta aku na'ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai daripada bapak, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia.